Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Untuk tahu masalah segala segi pertahanan, dan ini adalah alma mater saya sehingga saya datang menyempatkan. Ada alasan khusus nggak, Pak? Hah? Ada alasan khusus datang? Loh, saya alumni sini kan? Alumni sini ya. Sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Menhan baru? Oh, sudah sering. Yang khusus sekarang enggak, tapi sudah sering, sudah kenal lama dengan Pak Safri. Pak, kemarin pasangan siapa ya, Pak? Pasangan Mahfud sama Ganjar enggak datang kemarin, Pak? Itu kan ramai di medsos. Nah, saya sudah mau datang tapi terus ibu saya masih sakit, masih di, sekarang masih di Surabaya. PR pertama untuk Pak Safri apa ya, Pak? PR pertamanya untuk Pak Safri gitu di Kemenhan. Wah, Pak Safri udah lebih tahu kan, sudah disusun oleh tim ya. Tim apa? Tim pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira banyak lah. Jadi sosok yang Pak sudah. Safri itu sosok yang tepat ya untuk melanjutkan. Sosoknya seperti apa, Pak Safri? Pastilah dipilih oleh presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan. Ke depannya hubungan sipil militer menurut Pak Mahfud baiknya seperti apa sih, Pak? Menurut saya sipil militer ya tidak perlu dipertentangkan karena itu ada fungsi masing-masing ya. Militer punya fungsi sendiri untuk pertahanan keutuhan ideologi negara kita, sedangkan sipil itu juga sama tetapi dari sudut-sudut yang lain. Pak Mahfud, kekhawatiran soal dui fungsi di masyarakat itu perlu dikhawatirkan nggak, Pak? Kekhawatiran dui fungsi di masyarakat dan ke depan. Kalau saya sih enggak pernah berpikir itu ya. Sebelum apa namanya? Belum melihat apa gambaran daruratnya itu. Tapi kan sudah ada, Pak, bahwa ajudan prajurit TNI aktif yang sekarang dijadikan melempati jabatan sipil sebagai sekretaris kabinet. Oh, sejak dulu banyak. Kan ada beberapa di undang-undang itu kan memang dibolehkan ya. Tapi untuk Saskap tidak ada, Pak, di undang-undang. Oh, ya mungkin baru pertama ya. Enggak tahu, nanti kan ada. Itu kebiakarbian, biarkan bekerja dulu menurut saya pemerintah ini, dan Pak, saya kira tadi, Pak Prabowo mampu menghandle ini dengan baik. Apa itu? Surat menteri, Pak. Saya tidak tahu apakah itu betul, tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi, kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Terkait dengan pernyataan Pak Yusril yang terkait pernyataan Pak Yusril menyatakan bahwa peristiwa 98 bulan termasuk pelanggaran HAM berat. Penyelesaian pelanggaran HAM secara non yudisial, 12 pelanggaran HAM diakui termasuk 98, itu bagaimana, Pak Mahfud? Gini, yang menyatakan menurut undang-undang ya, menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu, nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu, waktu saya dulu, karena menurut undang-undang, yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, kita laksanakan. Seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya Menko Polhukam menganggap tidak ada. Misalnya kasus KM50, ya kan? Kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang ya bilang dong Komnas HAM, kalau Komnas HAM bilang begitu kita laksanakan. Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 156 orang itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang Komnas HAM tidak bilang begitu, itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat korbannya bisa 200 orang, pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang bisa. Karena yang ditentukan itu subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far mungkin Pak Yusril agak masuk akal,
ketika berpikir selama ini pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu aja masalahnya. Oleh sebab itu, kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah ditindak. Gitu ya. Terkait pernyataan Pak Yusril menyatakan bahwa peristiwa 98 bulan termasuk pelanggaran HAM berat. Di zaman Pak Mahfud, Pak Mahfud memimpin tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial, 12 pelanggaran HAM diakui termasuk 98, itu bagaimana Pak Mahfud? Gini, yang menyatak menurut undang-undang ya, menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu waktu saya dulu karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM kita laksanakan seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya Menko Polhukam menganggap tidak ada. Misalnya kasus KM50, ya kan? Kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang ya bilang dong Komnas HAM, kalau Komnas HAM bilang begitu kita laksanakan. Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 156 orang. Itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang, Komnas HAM tidak bilang begitu. Itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat korbannya bisa 200 orang. Pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang bisa. Karena yang ditentukan itu subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far mungkin Pak Yusril agak masuk akal ketika berpikir selama ini pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu aja masalahnya. Oleh sebab itu kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah ditindak. Gitu ya.